Replika mobil balap listrik Formula E dipamerkan pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat Minggu 29 Mei 2022 pagi. Kehadiran replika mobil balap ini menarik warga yang tengah beraktivitas di sekitaran Bundaran HI untuk mengabadikannya. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Widi Amanasto menyampaikan, tujuan menghadirkan replika mobil Formula E ini agar masyarakat yang tidak dapat menonton balapan secara langsung bisa juga ikut menikmati kemeriahan Formula E Jakarta. Ini semangatnya pertama, masyarakat luas harus bisa melihat dan menikmati apa sih namanya, yang namanya gelaran Formula E. Kan nggak semuanya bisa nonton. Ya kita buka kepada masyarakat luas ini loh, Formula E yang kita akan, perhelatannya internasional akan kita selenggarakan tanggal 4 Juni ya. Perlu diingat tanggal 4 Juni, nggak semuanya bisa karena terbatas sekali ya, tadi tiket juga sold out ya, hanya beberapa saja sisa ya. Saya rasa masyarakat luas juga perlu tahu itu, perlu tahu masalah seperti apa sih Formula E, dan ini saatnya Jakarta ataupun Indonesia masuki era sustainable world. Adapun Formula E atau Jakarta E-Prix bakal diselenggarakan 4 Juni 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Seluruh persiapan dan pengerjaan fisik di sirkuit disebut terus dikebut.